Salam Media Sriwijaya. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengajak Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI, Wilayah 2A Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berkontribusi untuk mencetak generasi yang dapat memajukan pembangunan di Sumsel. Menurutnya, keberadaan APTISI di Sumsel begitu terasa terhadap bimbingan kepada perguruan tinggi untuk berbagai gelar. Hal ini terbukti bahwa alumni dari perguruan tinggi swasta, PTS, tidak kalah saing dengan alumni yang berasal perguruan tinggi negeri, PTN. Kami tentunya berharap setiap PTS yang ada di Sumsel untuk terus memberikan pendidikan khusus agar para mahasiswanya memiliki karakter berdaya saing tinggi melalui pendidikan non-kurikuler, karena di lapangan banyak juga ditemui SDM yang bekerja tidak sesuai pendidikannya, namun mumpuni dalam kerjanya, katanya dalam pelantikan dan rapat kerja wilayah, Rakerwil, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI, Wilayah 2A Sumatera Selatan Bangka Belitung di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Di samping itu, dalam pelaksanaan Rakerwil HD inginkan APTISI membedah mengenai pembedaan antara PTS dan PTN di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu diliterasi bahwa kualitas alumni bukan diukur dari PTS atau PTN tempat mereka mengenyam pendidikan. Karena ada banyak juga ditemui SDM asal PTS yang sukses melebihi alumni PTN. Saya berpesan ke APTISI untuk bagaimana cara mendidik mahasiswa dan mahasiswi yang siap berkompetisi di masyarakat setelah lulus, katanya. APTISI, khusus dari Kementerian Dikti, kena hadir, juga pejabat-pejabat dari Kabupaten Kota, mungkin yang juga hadir. Mohon maaf, tidak saya sebut satu persatu, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, dari beberapa waktu yang lalu, setelah Pak Helmi bertemu, saya bilang, jangan di hotel lah acaranya, di Tiga Agung atau di kantor gubernur. Karena organisasi ini, organisasi yang sangat lekat sebenarnya dengan program-program pemerintah. Gak yang bersambut tadi Pak Ketua Pusat menyampaikan masalah kantor. Tapi karena ini kaum intelektual, saya pikir selama ini kan berkantor di mobil berjalan selama ini. Tapi ini penting. Saya tunggu suratnya untuk dapat kita bersama-sama. Pak Sumatera Selatan, periode 2022-2026. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, menjadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia dengan resmi melantik saudara-saudara saya. Berdasarkan surat keputusan APTISI Pusat nomor 24 /SK/MP/APTISI/8/2022. Pertanggal 8 Agustus 2022 sebagai pengurus APTISI Wilayah 2A Sumatera Selatan periode 2022-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai amanah organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APTISI. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini good news. Pak Helmi, tadi saya sudah bisik-bisik Pak Gubernur, mohon segera diberi surat Pak Gubernur untuk tempat kantor APTISI, insya Allah beliau akan dan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kebaikan gubernur akan bisa menjadi kebaikan kita bersama dan keluarkan mudah-mudahan bisa lanjut. Amin. Jadi gubernur berikutnya maksudnya. Amin. Terima kasih. Palembang, 20 Desember 2022.
Saya Ketua Umum APC Muhammad Budi Jati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mak. Saya itu. Aduh. Selanjutnya, penyerahan cendera mata dari Ketua APC Wilayah 2A kepada Gubernur Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Panitia dan Rakerwil Aptisi Wilayah 2, Insinyur Sudirman Teguh mengatakan dalam kegiatan ini terdapat 98 anggota yang dikukuhkan. Semuanya terdiri atas 3 perguruan tinggi swasta sebagai sarana pendidikan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan SDM untuk membangun daerah. Setelah itu, juga akan dilakukan Rakerwil untuk membahas dan menetapkan program kerja Aptisi tahun 2022 sampai tahun 2026. Para tamu undangan yang hadir pada hari ini, lebih khusus lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus Aptisi wilayah 2A masa bakti 2022-2026 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita banggakan ini. Auzubillah tunjung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tadi disampaikan oleh bahwa tadinya kami ini gedung yang merupakan representasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mengapresiasi eksistensi dari APC wilayah 2 ini dan bahkan dari kami juga ucapkan terima kasih dan yang luar biasa bahwa Bapak Gubernur telah sebelum saya menyampaikan telah lebih dahulu memberikan fasilitasi tempat untuk kita bertemu. Pengurus APC wilayah 2 ini yang insyaallah nanti Pak Ketua Umum dan Bapak-bapak pengurus lainnya kita akan segera lanjutkan kepada beliau merealisasikan bantuan beliau